Halo hai sobat Kanken, welcome to channel Kanken Indonesia, grosir mesin dan alat teknik. Pada video kali ini, Angs akan memberikan beberapa ide bisnis atau usaha pada saat musim hujan. Tapi jangan lupa sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe bisa subscribe dulu channel ini ya. Karena dengan subscribe kalian telah membantu support channel ini untuk terus maju dan berkembang. Beli mesin ya, inget Kanken. Musim hujan bisa sobat Kanken maksimalkan dengan membuka berbagai peluang usaha untuk menambah pemasukan nih. Lalu, apakah sobat Kanken sudah mempunyai ide berbisnis yang sesuai? Jika belum, mungkin beberapa ide bisnis di musim hujan ini dapat dicoba. Yang pertama, jasa cuci motor. Di Kanken, kami menyediakan Osel Z70 Cleaner yang siap untuk membantu sobat Kanken menjalankan bisnis cuci kendaraan. Mesin ini selain bisa digunakan untuk mencuci motor, juga bisa untuk membersihkan lumut loh. Selain multifungsi, harganya juga terjangkau. Dan pastinya semua merek Osel bergaransi biaya servis selamanya. Yang kedua, usaha kedai kopi. Nah, di Kanken punya mesin kopi dari merek Osel loh. Ada mesin pembuat espresso dan mesin giling biji kopi atau coffee grinder. Mesin giling biji kopi atau coffee grinder adalah mesin yang digunakan untuk menggiling biji kopi menjadi serbuk atau bubuk kopi halus. Osel coffee grinder sendiri sangat cocok digunakan untuk usaha kedai kopi. Dengan daya listrik yang ringan, yaitu 100 watt, sangat cocok untuk kedai kopi berbasis rumahan. Kapasitas cup untuk menggiling biji kopinya yaitu 250 gram, dan kapasitas giling biji kopinya sebesar 15 kg per jam. Sedangkan mesin pembuat kopi adalah mesin yang digunakan untuk membuat minuman kopi yang dihasilkan dengan cara mengekstrasi biji kopi yang sudah digiling dengan menyemburkan air panas di bawah tekanan tinggi. Membutuhkan daya listrik sebesar 850 watt, tangki air transparannya berkapasitas 1 liter, dan tekanan sebesar 15 bar. Mesin ini sudah dilengkapi dengan kap pengaman yang bisa melepaskan tekanan secara otomatis. Bahan pendidih airnya dilapisi aluminium alloy. Jadi gimana nih sobat Kanken, tertarik untuk membuka usaha kedai kopi? Yang ketiga, usaha jual bakso atau makanan berkuah. Di Kanken juga menyediakan mesin pencetak bakso dan juga pencetak mie dari merek Osel lho. Mesin pencetak bakso Osel sendiri membutuhkan daya listrik sebesar 750 watt. Bahan gear atau giginya terbuat dari kuningan. Kapasitas cetaknya bisa menghasilkan 250 hingga 280 butir per menit. Untuk ukuran baksonya sendiri bisa diatur dengan ukuran diameter 16 mm, 18 mm, 22 mm dan 26 mm. Nah, kalau mesin pencetak mie Osel ini ada beberapa tipe dari manual hingga otomatis elektrik. Kalau tipe manual, cara kerjanya diputar tuasnya menggunakan tangan. Sudah dilengkapi dengan dua ukuran pisau yang bisa dilepas dengan masing-masing ukuran yaitu 2 mm dan 4 mm. Ukuran lebar roll 15 cm. Sudah dilengkapi juga dengan bearing atau laker sehingga kerja mesin lebih ringan dan gear lebih awet. Sedangkan tipe otomatis elektrik terbagi beberapa tipe, seperti yang pertama ada JCD6. Daya listriknya sebesar 40 watt, kapasitas 15 hingga 20 kg per jam. Ukuran lebar mie 2 mm dan 4 mm. Bodi dan pisau terbuat dari stainless steel. Tapi mesin ini hanya disarankan untuk produksi yang masih sedikit ya, karena hanya menggunakan dinamo kecil yaitu 40 watt. Yang kedua, tipe OSM3. Ada bawaan beberapa cetakan untuk mie, kwetiau, dan berbagai jenis pasta. Mie keluar dari bawah secara vertikal, sehingga sangat cepat dan lancar. Mesin ini membutuhkan daya listrik sebesar 260 watt,
dan kapasitas sebanyak 500 gram. Yang keempat, jual cemilan hangat. Nah, di KenKen juga sudah menyediakan alat pendukung sobat KenKen yang mau buka usaha cemilan hangat ini loh. Seperti yang pertama, Osel Roaster. Mesin ini digunakan untuk memanggang berbagai macam makanan yang dimasak dengan cara dipanggang seperti jagung bakar, ayam bakar, sate, dan aneka seafood. Mesin ini sudah dilengkapi dengan penutup kaca sebagai penutup pembakaran. Tersedia 2 tungku dan 3 tungku. Menggunakan bahan bakar gas LPG. Yang kedua, pemotong kentang Osel. Alat pemotong kentang dengan 4 mata pisau yang berbeda ini bisa juga digunakan untuk memotong wortel, timun, lobak, dan lain-lain. Bahan terbuat dari stainless steel anti karat yang mudah dibersihkan dan digunakan. Dengan alat ini, sobat KenKen bisa membuat kentang goreng dengan mudah dan rapi. Tersedia tipe vertikal dan horizontal. Nah, sobat KenKen, jadi itu tadi beberapa ide usaha atau bisnis yang bisa sobat KenKen coba nih. Tertarik yang mana? Kalian bisa dapatkan segala jenis mesin dan alat teknik dengan mengunjungi outlet KenKen terdekat seperti di KenKen Semarang, KenKen Kudus, Pick Up Point KenKen Surabaya, dan Pick Up Point KenKen Bandung. Atau kalian bisa mengunjungi website resmi kami di www.kenken.id. Beli mesin, ya inget KenKen. Sekian video kali ini, jika kalian rasa video ini bermanfaat, kalian bisa like dan share video ini ya. Jangan lupa yang belum subscribe, langsung aja yuk klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru setiap minggunya. Sampai jumpa!